السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Sabtu, di Tarim sudah dinyatakan sebagai hari raya Idul Adha. Pagi ini tepatnya pukul 5.40 semua santri di Lembaga Darul Mustofa dan dari yang lainnya juga santri-santri yang ikut daurah atau pesantren kilat 40 hari sudah berkumpul di depan rumahnya, gurunya Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, menunggu kedatangan beliau untuk memimpin parade takbir menuju ke Masjid Raudhah. Kita masih terus bertakbir menunggu kedatangan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid untuk memimpin parade takbir. Di sebelah kiri kita ini rumah beliau yang dekat dengan Darul Mustofa, rumah sentral yang selalu dijadikan majelis dan pengajian keluarga beliau, juga majelis untuk masyarakat. Perpustakaan pribadi beliau juga ada di rumah ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir datang. Kita doakan Allah, kita berangkat menuju Masjid Raudhah bergabung dengan kita. Masukkan ke masjid.
Bismillah. Insya Allah sebentar lagi sholat id akan segera dimulai, kita masuki barisan.